Apakah Anda yakin bahwa kalimat tersebut benar-benar sebuah hadis sahih? Tidurnya orang puasa itu kan ibadah ya? Ada hadisnya kan? Benar, ada hadisnya. Cuma hadisnya nggak sahih. Sebenarnya bukan cuma dhaif, tapi hadis itu palsu. Para ahli hadis mengatakan bahwa tidak menemukan hadis itu. Hadis-hadis palsu setiap hari jam 4:30 dini hari.